Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat berjumpa dalam rangka mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan kita kali ini walaupun secara online kita betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan saat ini sebagai tanda keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti nyata kalau kita betul-betul termasuk orang-orang yang mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam rangka kita bersyukur dari segala macam bentuk kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita semua yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sebuah bukti nyata kalau kita betul-betul mengharapkan perjumpaan dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala yang tertinggi, surga Firdaus, surganya para nabi dan para rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para pendengar sekalian dari Radio Darussalam dan teman-teman semua yang selalu mengikuti pelajaran-pelajaran, kajian demi kajian yang kita bangun, yang kita adakan di Lembaga Studi Islam Ar-Razzaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa tumbuh dan tegar menjadi seorang manusia yang sejati dalam rangka mengikuti ajaran baginda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk kita pelajari bersama agar kita betul-betul menyadari, meyakini bahwasanya ilmu fikih itu sangat teramat penting untuk kita pelajari dan kita kaji, kita hayati dan kita amalkan agar kita betul-betul mendapatkan banyak kebahagiaan, banyak mendapatkan apa? Kebaikan-kebaikan. Yang di mana itulah yang kita angkat pada kesempatan kali ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yang insyaallah taala akan berlanjut beberapa pertemuan ke depan yang di mana saya telah merangkum beberapa poin kaitannya dengan puncak dari banyaknya kebaikan yang diperoleh oleh seorang hamba dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus ketika mereka betul-betul mengkaji dan mempelajari fikih agama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan ini adalah pertemuan yang pertama, yaitu kaitannya dengan makna fikih itu sendiri. Makna fikih itu sendiri. Para ulama telah menjelaskan kepada kita semua kaitannya dengan makna fikih. Makna fikih itu bisa ditinjau dari dua sisi. Makna secara khusus atau makna secara umum. Fikih ditinjau dari dua makna, dua sisi. Yang pertama, makna fikih secara umum atau makna fikih secara khusus. Adapun makna fikih secara umum adalah yang digambarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadisnya, terkhusus hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah membuat suatu bab khusus di dalam Sahih Bukhari dalam kitab beliau, yaitu babul ilmi qablal amali. Babul ilmi atau al-ilmu qablal qawli wal amal. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal, yaitu ilmu sebelum berkata dan beramal. Yang beliau nyatakan di dalam bab tersebut
kitab tersebut khusus membahas tentang hadis-hadis yang kaitannya dengan motivasi untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara global tentang makna fikih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada seorang hamba agamanya. Ini secara umum. Yang dimaksud secara umum adalah makna ilmu fikih, ilmu agama secara keseluruhan, secara komprehensif, secara umum. Oleh karena sebab itulah al-fiqhu atau fikih juga dimaknai oleh para ulama adalah makna yang kaitannya dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid. Sebagaimana yang disampaikan oleh al-imam Abu Hanifah, beliau memiliki kitab yang disebut dengan al-fiqhul akbar, al-fiqhu al-akbar, yaitu fikih besar. Fikih besar, tetapi maksudnya di sini bukan fikih ibadah seperti bersuci, bab sholat, bab haji, bab puasa dan seterusnya, tetapi al-fiqhul akbar di sini maksudnya adalah akidah, keyakinan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, pondasi pertama seorang muslim ataupun muslimah dalam beragama, memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna secara singkat, makna umumnya dari kalimat al-fiqhu atau fikih. Adapun makna secara khusus al-fiqhu adalah sebagaimana yang kita ketahui, yang kita pahami bahwasanya al-fiqhu, fikih di sini adalah kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ibadah seseorang, perbuatan seseorang, kaitannya dengan apa? Hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak sesama makhluk. Itulah makna singkat kaitannya dengan makna fikih secara khusus, di mana dia harus menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak sesama makhluk. Di setiap hari kehidupan dia, dia menjalani kehidupan sehari semalamnya 24 jam, maka tidak akan terlepas darinya apa? Makna-makna fikih, yang di mana dia harus menunaikan hak-hak Allah, hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum. Maka itulah yang dimaksudkan dari makna fikih secara khusus, sehingga dia harus mempelajari apa? Mempelajari kaitannya dengan ibadah-ibadah yang kaitannya dengan hak Allah, ibadah-ibadah yang kaitannya dengan hak sesama hamba. Itu makna secara global dari fikih, baik secara umum dan baik secara khusus. Kalaupun secara bahasa, makna fikih itu adalah pemahaman atau yang disebutkan oleh para ulama yaitu al-fatinu ghalibul fahmi, yaitu pemahaman yang cerdas, puncak dari segala macam bentuk pemahaman. Jadi secerdas-cerdasnya seseorang, sepintar-pintarnya seseorang, itulah yang disebut dengan al-fiqhu atau fikih. Jadi ketika seorang disematkan kepadanya huwa rajulun faqih, dia adalah laki-laki seseorang yang faqih, memiliki ilmu fikih yang dalam, maka kita katakan menurut orang Arab adalah orang tersebut teramat sangat cerdas, teramat sangat cerdas. Itulah singkat pemaparan yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan apa? Makna-makna fikih secara bahasa ataupun secara istilah. Secara istilah tadi kita bagi menjadi dua, makna secara umum atau makna secara khusus. Baiklah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Sekarang kita masuk kepada maksud dari tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, yang insya Allah akan kita bahas beberapa pertemuan ke depan, yaitu kaitannya dengan beberapa poin yang sudah saya rangkum, kaitannya dengan manfaat atau kebaikan yang begitu banyaknya, puncak dari segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diraih oleh seorang muslim ataupun muslimah ketika dia betul-betul mempelajari ilmu fikih, baik ilmu fikih secara umum atau ilmu fikih secara khusus. Pertama, langsung saja kita akan bahas poin-poin yang kaitannya dengan banyaknya kebaikan, manfaat, faedah yang didapatkan oleh seorang muslim ataupun muslimah ketika dia betul-betul mempelajari apa? Ilmu fikih. Yang pertama, yaitu manfaat, faedah, pelajaran yang besar, kebaikan yang besar yang didapatkan oleh seorang ketika dia mempelajari ilmu fikih adalah yaitu
Ini adalah sebuah karunia yang besar, kenikmatan yang besar. Itu yang pertama. Poin yang pertama dari puncak-puncak kebaikan ketika seorang mendapatkan ilmu fikih, dia memahami ilmu fikih. Pertama yang dia dapatkan adalah bahwasanya ilmu fikih ini, ketika dia memiliki ilmu fikih yang dalam, pemahaman agama yang luas, maka pertama yang dia dapatkan adalah, poin yang pertama yang saya rangkum adalah, dia mendapatkan karunia yang amat sangat banyak, amat sangat besar, amat sangat agung. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah tanda di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul amat sangat cinta sayang kepada hamba tersebut sehingga dia mengerti dan memahami ilmu fikih kaitannya dengan makna umum atau kaitannya dengan makna khusus. Yang kedua tadi apa? Bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala atau tanda besar itu adalah apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, kasih sayang seorang atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebaikan dan kebahagiaan yang hakiki. Kebaikan di sini dimaknai oleh para ulama adalah kebahagiaan. Jadi yang ketiga adalah kebaikan atau kebahagiaan. Jadi kebaikan kita terjemahkan atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kebaikan itu maksudnya adalah kebahagiaan. Jadi poin yang ketiga ini, yaitu manfaat, faedah, puncak dari segala macam bentuk kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba, tatkala dia memahami ilmu fikih, agama Allah Subhanahu wa taala secara komprehensif, secara menyeluruh, dia akan mendapatkan apa yang berarti yang ketiga, kebaikan atau kebahagiaan yang sebenar-benarnya, kebahagiaan atau kebaikan yang hakiki. Tiga poin awal ini itu berangkat dari surat Yunus. Surat Yunus ayat 58. Poin pertama tadi apa? Karunia yang besar, keutamaan yang besar, hadiah yang teramat besar, teramat agung. Yang kedua, bentuk kasih sayang Allah, kecintaan Allah, tanda kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ketika dia ngerti agama, ketika dia mengerti ilmu fikih, maka itu bentuk tanda besar, alamat dia betul-betul sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih lagi dia mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, kebaikan dan kebahagiaan yang hakiki yang akan dia peroleh, yang akan dia dapatkan. Tiga poin ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 58. Silakan dibuka bagi teman-teman yang mungkin bisa membuka dan mengakses Al-Qur'an, membuka Al-Qur'an untuk menyimak secara langsung ayat yang saya sebutkan tadi. Surat Yunus ayat 58. Di situ tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya secara singkat Allah menggambarkan berupa keutamaan ataupun faedah, manfaat bagi mereka yang mengerti tentang ilmu fikih, mengerti ilmu agama secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi." Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya dari keutamaan-keutamaan, karunia-karunia yang besar yang Allah berikan kepada kalian. Yang pertama apa Allah sebutkan tadi? Qul bifadlillah. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan Allah, dengan karunia hadiah yang Allah berikan kepada kalian. Wa rahmatihi. Yang kedua, dan rahmatnya. Dan rahmatnya. Jadi poin yang kedua, dan kasih sayangnya, rahmatnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan maksud dari fadl yang pertama, qul bi fadlillah, yaitu karunia, adalah berupa ilmu, pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Fadl, karunia di sini adalah Allah berikan dia apa? Pemahaman ilmu, dia ngerti. Dia mengerti tentang seluk-beluk kehidupan umat manusia yang harus mereka lakui,
yang harus mereka lakukan sesuai dengan pedoman Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dia ngerti, mengetahui. Dengan dia mengkaji, mempelajari, dan menghayati wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, bi rahmatihi, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah kasih sayang Allah, maksudnya di sini adalah taufik, kekuatan, pertolongan yang Allah berikan setelah Allah berikan berupa ilmu agama sehingga hamba tersebut dapat melaksanakan, mengamalkan, merealisasikan ilmu yang telah Allah berikan pertama tadi, yaitu berupa fadl, karunia yang berupa ilmu tadi. Jadi dia bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala, memahami di sini maksudnya mempelajari ilmu fikih, mengerti. Kemudian yang kedua, Allah karuniakan berupa apa? Amalan. Kekuatan di mana dia bisa mengamalkan ilmu yang dia telah dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengkaji Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi qul bi fadlillah, ini maksudnya adalah katakan oleh Muhammad dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kalian, wa rahmatihi, maksudnya adalah kasih sayang Allah. Di sini Allah berikan kekuatan, kita mampu untuk sholat, kita mampu untuk apa, berpuasa, kita mampu untuk bersedekah, kita mampu untuk umrah dan haji, segala macam bentuk peribadatan yang kaitannya dengan hak-hak Allah ataupun hak-hak sama makhluk, kita mampu dan mudah untuk mengerjakan itu semua. Itu bentuk apa? Kasih sayang, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan pula di dalam surat yang lain, surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala katakan ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kerugian besar bagi kebanyakan mayoritas manusia. Wal 'asr, innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar sungguh-sungguh dalam kerugian. Kecuali, berarti Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kebanyakan manusia, mayoritas manusia dan jin betul-betul mendapati kerugian yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pengecualian, yang pengecualian tadi itu berupa hadiah yang sangat besar, yang sangat agung, yang Allah tidak berikan kepada siapapun, kebanyakan manusia, kebanyakan jin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kecil saja yang Allah berikan apa? Keutamaan tadi yang mengeluarkan mereka dari dari kerugian, pengecualian dari orang-orang yang mendapatkan kerugian yang besar. Siapakah mereka? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang pertama apa? Amanu, beriman. Maksudnya beriman di sini adalah para ulama, ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan, atau Imam Syafi'i dan kebanyakan para ulama sepakat, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman di sini maksudnya orang yang berilmu. Orang-orang yang apa? Berilmu. Karena tidak mungkin seorang itu bisa beriman kecuali dia belajar, kecuali dia berilmu, kecuali dia membaca Al-Qur'an dan menghayatinya, kecuali dia apa? Membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghayatinya. Apa yang kedua? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan dia bisa mengerjakan ilmu tadi, mengamalkan ilmu tadi, yaitu amalan soleh. Jadi ilmu dan amalan adalah satu paket kesempurnaan, kebahagiaan dan kebaikan seorang yang Allah berikan kepadanya. Dia mendapatkan keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan apa? Kasih sayang, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqq, kemudian didakwakan, wa tawassaw bis sabr, kemudian dia bersabar. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di dalam surat Yunus ayat 58 tadi, fabidzalika falyafrahu, fabidzalika falyafrahu, fabidzalika falyafrahu. Maka oleh karena sebab itu wahai Muhammad, gara-gara dua kenikmatan yang Allah berikan tadi, yaitu apa? Fadl, karunia, dan apa? Rahmat, kecintaan Allah berupa taufik, Allah berikan kekuatan, pertolongan, Allah bantu kita semua untuk beribadah kepadanya, memiliki akhlak yang mulia, jauh dari segala macam bentuk akhlak tercela, mudahnya bagi kita untuk beramal soleh, mudahnya bagi kita untuk menjauhi segala macam bentuk keburukan, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah itu semua itu yang Allah berikan tadi, falyafrahu, berbahagialah kalian. Berbahagialah kalian.
Maka para ulama menjelaskan dari kalimat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk berbahagia, untuk bersenang-senang, bergembira tatkala kita mendapati apa? Ilmu dan amalan karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Inilah kenikmatan yang paling indah, kenikmatan yang paling besar, ke paling agung atau puncak-puncak dari kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada hamba-hambanya, pada seluruh makhluk-makhluknya, yaitu hanya dua. Allah berikan ilmu dan Allah memberikan dia kekuatan untuk mengamalkan ilmu tadi. Oleh karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua, fal yafrahu, berbahagialah kalian semua. Jadi seorang hamba ketika dekat dengan Al-Qur'an, ketika seorang hamba rajin rutin membaca, menghayati, mempelajari dan menghafal Al-Qur'an dan mengkaji, membaca, menghayati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar dari karangan para sahabat, dari tiga generasi yang Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya berikan rekomendasi, yang terjaga ilmu mereka, maka dia betul-betul mendapatkan apa? Kebahagiaan yang paling indah. Kebahagiaan yang paling besar, yang paling agung. Sehingga kaum muslimin, wal muslimat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan itu simple, mudah untuk kita raih, untuk kita dapatkan. Tidak muluk-muluk, tidak perlu tenaga banyak, tidak perlu menghabiskan banyak waktu, tidak perlu menghabiskan banyak tenaga, hanya sekedar kita mengkaji dan mempelajari Al-Quran, kemudian kita menghayatinya, begitupun sunnah-sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW, biiznillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan, kebaikan yang begitu banyaknya. Bukan di sini Allah tidak perintahkan bagi apa hamba-hambanya terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbahagia ketika nikmat dunia, tapi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun kepada kita semua, untuk berbahagia, bersenang-senang, bergembira ketika Allah karuniakan apa? Ilmu dan amalan. Ilmu dan amalan. Allah tidak perintahkan untuk kita berbahagia, walaupun boleh-boleh saja, tetapi tidak secara khusus Allah perintahkan berbahagialah kalian itu ketika Allah SWT memberikan apa? Kenikmatan duniawi, kemaslahatan apa? Duniawi. Tetapi ketika Allah berikan sebuah kenikmatan, harta yang paling indah berupa ilmu dan amalan, dia mengerti tentang agama Rasulullah SAW yang benar, Allah perintahkan khusus untuk apa? Berbahagia, bersenang-senang, bergembira, bersyukur kepada karena yang terbesar ini. Dia mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan mengatakan huwa khairum mimma yajma'un. Huwa khairum mimma yajma'un. Kebahagiaan yang Allah perintahkan tadi disebabkan berlandaskan kebahagiaan tersebut, dia bergembira bahagia dikarenakan dia mendapatkan karunia yang terbesar yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu, fadl, keutamaan dan taufik yang Allah berikan, yaitu apa, dia dapat mengamalkan ilmu tersebut, itu lebih baik. Lebih baik, kata Allah SWT, huwa khairun, lebih baik. Baiknya di sini maksudnya absolut. Baiknya di sini maksudnya adalah hiperbola, di mana Allah SWT menyatakan teramat baik. Betul-betul amat sangat baik. Betul-betul puncak dari puncak kebaikan, kebahagiaan yang diperoleh seorang hamba ketika dia mendapatkan tiga poin tadi. Yaitu ilmu, amalan, rahmat atau fadl, rahmat Allah, dan dia berbahagia dengannya, itu lebih baik, lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Khairun mimma yajma'un. Allah bandingkan dengan kebaikan yang begitu banyaknya, kebahagiaan yang begitu banyaknya yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya dari ilmu dan amalan soleh ini, ajaran agama sallallahu alaihi wasallam ini, kita mengerti dan mengetahuinya, itu lebih baik daripada apa? Daripada apa yang mereka kumpulkan dari kenikmatan-kenikmatan apa? Duniawi. Allah tegaskan, khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada apa-apa yang mereka berikan.
Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pendengar setia dimanapun Anda berada, kita ambil satu faedah yang begitu sangat menakjubkan dari surat Yunus ayat 58 ini. Di mana kita bisa mendeteksi apakah kita termasuk dari orang-orang yang Allah sebutkan di dalam surat ini. Surat Yunus ayat 58. Yaitu tandanya, caranya adalah kita mengamalkan dan mendeteksi kita termasuk atau tidak dari surat Yunus ayat 58 ini adalah apa? Di garis bawah, di akhir ayat ini. Poin dari akhir ayat ini adalah apa kata Allah SWT? Wa khairun mimma yajma'un. Apa maksudnya? Ketika kita iri dengki hasad. Iri dengki hasad. Cemburu kepada orang-orang yang memiliki harta banyak. Di dalam hati kita, atau kita ucapkan, atau kita bahasakan dengan bahasa tubuh. Seakan-akan kita tidak terima. Hasad, iri, cemburu, kepingin dengan kedudukan-kedudukan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki banyak harta. Orang-orang yang kaya raya. Kita iri dengan mereka. Kita syirik dengan mereka. Kita ingin mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Ketika hasrat ini, hati ini, telah berkata hal yang demikian, yaitu dia iri, dengki, menginginkan apa yang diinginkan oleh orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta benda yang banyak, dia ingin memiliki kedudukan orang-orang yang kaya, seperti orang-orang yang kaya, maka ketahuilah kita tidak termasuk dari ayat surat Yunus ayat 58 ini. Kenapa? Karena kita menganggap yang terbaik adalah apa? Harta duniawi. Yang mendatangkan kebahagiaan hanyalah apa? Harta duniawi. Sementara fadl dan rahmat Allah tadi yang Allah telah berikan kepada kita semua belum sampai ke dalam hati kita, yang akhirnya hati kita berbahagia dengan kedua kenikmatan tadi, belum sampai ke sana. Kita belum merasakan manisnya ilmu dan amalan soleh. Justru kita masih menjadikan apa dunia ini sebagai orientasi, tujuan utama, motivasi utama kita hidup di dunia ini. Sehingga kita iri, kepingin seperti mereka. Mungkin ketika kita mengendari kendaraan yang mungkin tidak mewah, biasa-biasa saja, kita melihat mereka membawa ini dan itu, kendaraan yang mewah, rumah yang bagus, kita condong, ingin seperti mereka, orientasinya seperti mereka terus, ingin mendapatkan apa yang mereka dapatkan, maka ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala masih belum memberikan kebahagiaan yang besar kepada kita semua berupa ilmu dan amalan soleh. Maka silakan Anda praktekkan dari satu ayat ini di dalam surat Yunus ayat 58 ini. Saya ulangi lagi. Ketika Anda masih condong dengan dunia Anda lebih besar daripada keutamaan ilmu dan amalan soleh ini, bisa jadi Anda selalu berpikiran untuk menambah harta Anda. Terus menghabiskan waktu, tenaga agar setiap bulannya mendapatkan apa? Tambahan income atau penambahan pemasukan harta. Atau Anda ingin mendapatkan lebih seperti tetangga Anda, orang-orang yang di sekitaran Anda dari mereka yang memiliki banyak harta duniawi. Ketika itu motivasi Anda yang ada di dalam hati Anda, maka ketahuilah Anda belum mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Anda belum mendapatkan kebahagiaan, kebaikan yang sempurna. Puncak dari kebahagiaan ketika kita hidup di muka bumi ini. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semaksimal mungkin mengorbankan semua yang kita miliki untuk mendekatkan diri ini kepada ilmu agama, untuk mendekatkan diri ini memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga surat Yunus tadi menjelaskan kepada kita semua keutamaan ilmu fikih, baik secara umum atau secara khusus. Baik secara umum atau secara khusus, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk meraih
kedua kenikmatan tadi. Tetap kita berusaha, jangan berpangku tangan, kita menunggu Allah Subhanahu wa taala memberikan secara cuma-cuma tanpa kita berusaha. Maka seharusnya kita berusaha semaksimal mungkin dengan mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah. Usahakan setiap harinya, setiap 12 jamnya atau 24 jamnya, ada waktu yang harus kita maksimalkan untuk membaca Al-Quran. Ada waktu yang kita siapkan, bukan kita sisihkan. Bukan kita sisihkan ya. Kita betul-betul siapkan. Kita buat jadwal secara khusus sehari dan semalam kita untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih lagi kita hafalkan dan kita membaca tafsirannya. Disitulah kita akan meraih puncak-puncak kenikmatan yang tidak dimiliki, yang tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Maka berusahalah kaum muslimin dan muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita mengkaji dan membaca, mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh menyedihkan keadaan seseorang ketika dia tidak menyisahkan atau menyiapkan secara khusus waktu sehari semalamnya tanpa dia membuka Al-Quran, tanpa dia mengkaji, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau terlebih lagi sebagian kaum muslimin kebanyakannya setahun sekali atau sebulan sekali dia membaca Al-Quran. Ini keadaan yang sangat-sangat menyedihkan, musibah besar, lebih besar musibah daripada musibah yang kita lihat dari gempa bumi, dari musibah-musibah duniawi, tsunami dan selainnya yang terlihat teramat sangat mengerikan. Ternyata ada musibah yang lebih besar daripada itu, yaitu musibah agama ketika seorang tidak mengerti tentang tuntunan, pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sehari semalamnya, dia tidak mengerti. Itu musibah yang besar, lebih besar daripada musibah dunia yang kita lihat selama ini, lebih mengerikan. Kenapa? Dampaknya bukan hanya di dunia saja. Dampaknya sampai di akhirat kelak, pada hari kiamat, dia akan diusir dari gerombolannya para nabi. Gerombolannya apa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dulu dia di dunia tidak menggunakan waktunya untuk mempelajari ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. 3 poin yang bisa kita sampaikan dirangkum dari surat Yunus ayat 58. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan dan memasukkan kita semua dari kebaikan, kebahagiaan, berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat ini, surat Yunus ayat 58. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Insyaallah taala kita akan bertemu kembali di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.